Sementara itu, Setiausaha Agong Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Datuk Alexander Natalinggi melihat pembentukan GPS satu langkah politik tepat ketika ini. Melihat situasi politik semasa, Kerajaan Negeri Sarawak tidak harus dikaitkan dengan sebarang masalah kerajaan sebelum ini. Beliau yakin menerusi GPS, Sarawak akan bergerak lebih ke hadapan tanpa ada pertindihan dengan BN. Keputusan ini bukan sekadar buat begitu saja. Ia diambil kira dan diputuskan setelah mengambil kira banyak aspek lah, senario ataupun landscape politik sekarang. Bercakap di Kuching, Dato' Alexander menegaskan keputusan pucuk kepimpinan empat parti komponen GPS itu sudah mengambil kira banyak faktor. Sarawak pernah bernaung di bawah perikatan sendiri dipanggil Alliance sebelum tahun 1974.